Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang sangat saya banggakan, bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, masih bisa menuntut ilmu walaupun melalui online. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Islam dalam perkembangannya telah memberikan dampak terhadap peradaban di dunia ini, terutama di benua Eropa. Peninggalan-peninggalan sejarah dari peradaban Islam masih terlihat begitu jelas, gambaran-gambaran atau ukiran pada bangunannya. Bahkan tidak hanya itu, jasa-jasa ulama dan cendekiawan juga turut mendorong kemajuan Islam dan kejayaan Islam. Oleh karenanya, kita perlu mempelajari sejarah Islam, kemajuan Islam, dan tokoh-tokoh yang berjasa dalam peradaban dunia dan Islam. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama. Poin A, mengenai periodisasi sejarah Islam. Dalam buku Islam, ditinjau dari berbagai aspeknya yang ditulis oleh Harun Nasution, membagi periode sejarah Islam dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, periode klasik, tahun 650 hingga 1250, merupakan periode yang disebut sebagai periode kejayaan Islam. Periode klasik dimulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga jatuhnya pemerintahan Bani Abbas di Baghdad. Periode ini ditandai dengan upaya perintisan perkembangan dan kemajuan puncak yang pertama peradaban Islam, mulai tahun 650 hingga 1000 Masehi. Berikutnya, masa disintegrasi, mulai tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Periode klasik ini diwakili oleh kekhalifahan Nabi Muhammad di Haramain, Mekah dan Madinah, Khulafaur Rasyidin di Madinah, dinasti Bani Umayyah di Damaskus, dan kemudian dinasti Bani Abbas di Baghdad. Pada periode ini, masa dan prestasinya lebih banyak daripada periode-periode yang lain. Dan periode ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama, yang A, fase ekspansi dan integrasi, mulai tahun 600 hingga 1000 Masehi. Di fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan. Ke arah barat melalui Afrika Utara, Islam mencapai Spanyol, dan ke arah timur melalui Persia, Islam sampai ke India. Kemudian berikutnya adalah fase disintegrasi, yaitu pada tahun 1000 hingga 1250 Masehi, yang ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Kemudian, yang kedua, periode pertengahan,
yaitu tahun 1250 hingga 1800. Merupakan periode yang disebut sebagai periode kemunduran Islam. Periode ini ditandai dengan masa-masa berlangsungnya kemunduran pertama peradaban Islam, yang sering disebut dengan masa stagnan, yakni sejak jatuhnya Bani Abbas di Baghdad 1258 hingga lahir tiga kerajaan besar, Safawi di Persia, Mughal di India, dan Utsmani di Turki sekitar tahun 1500-an. Berikutnya sejak tahun 1500 Masehi hingga tahun 1700 Masehi, ketiga kerajaan ini berhasil mempelopori kemajuan kedua peradaban Islam. Namun, di tahun 1700 hingga 1800 Masehi, kemunduran kedua datang lagi, di mana budaya modern Eropa mulai merasuki dunia Islam dan lahir kekuatan-kekuatan kolonial, sedangkan kondisi Islam sendiri mengalami kemunduran. Dan periode ini terbagi menjadi dua fase. Yang A, fase kemunduran. Pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi, yang penuh diwarnai perselisihan yang terus meningkat dengan sentimen madhabiyah antara Sunni dan Syiah, maupun sentimen etnis antara Arab dan Persia. Pada masa inilah dunia Islam terbelah, yang diperparah oleh meluasnya pandangan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, sementara perhatian terhadap dunia ilmu pengetahuan melemah. Kekuatan Kristen, di mana perang salib telah dimaklumatkan oleh Paus Urbanus II tahun 1095 Masehi, justru kian menekan dunia Islam. Kemudian yang kedua, fase kemunculan tiga kerajaan besar pada tahun 1500 hingga 1800. Yang dimaksud di sini adalah kerajaan di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kemudian yang ketiga, periode modern. Pada tahun 1800 hingga sekarang merupakan periode yang disebut sebagai periode kebangkitan bagi umat Islam, yaitu ditandai dengan kemunculan para pembaharu Islam. Bila kita gambarkan secara sederhana dan umum, maka pada periode klasik peradaban Islam mengalami kemajuan pesat, sementara pada periode pertengahan peradaban Islam mengalami kemunduran, sedangkan pada periode modern peradaban Islam mengalami kebangkitan kembali dan pembaharuan. Berikutnya poin B, tentang masa kejayaan Islam. Pada tahun 650 hingga 1250, yang disebut sebagai periode klasik, merupakan tahun di mana Islam sedang dalam masa jaya-jayanya. Ketika itu terdapat dua kerajaan besar yang berkuasa, yaitu Kerajaan Umayyah atau disebut dengan Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah atau disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah, kekuasaan Islam meluas. Tidak hanya itu, kemajuan di bidang ekonomi, politik, militer, sosial, dan arsitektur juga turut mendorong kejayaan Islam pada masa ini. Sedangkan pada masa Daulah Abbasiyah, kemajuan Islam ditandai dengan perkembangan yang pesat pada ilmu pengetahuan. Selain itu, juga terdapat kemajuan pada bidang ekonomi, politik, sosial, arsitektur, dan juga militer. Kemajuan Islam pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah tidak terjadi secara instan. Ada faktor-faktor yang mendorong kemajuan Islam pada dua masa itu. Nah, berikut ini merupakan faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong kemajuan Islam pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Faktor internal.
Yang pertama adalah konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Berikutnya adalah faktor eksternal, yakni yang pertama, sebab terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan yang kedua adalah gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab-kitab asing itu dilakukan dengan giat sekali. Kemudian, selain faktor-faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan daripada para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain seperti berikut. Yang pertama, yakni melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Maka, dari gerakan-gerakan tersebut, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya ilmu filsafat, yaitu Al-Kindi tahun 809 hingga 873 Masehi, B. Al-Farabi wafat pada tahun 916 Hijriah, kemudian C. Ibnu Bajjah wafat pada tahun 523 Hijriah, kemudian D. Ibnu Tufail wafat pada tahun 581 Hijriah, kemudian E. Ibnu Sina pada tahun 890 hingga 1037 Masehi, kemudian Al-Ghazali 1085 hingga 1101 Masehi, kemudian Ibn Rushd yaitu pada tahun 1126 hingga 1198 Masehi. Kemudian untuk bidang kedokteran yaitu ada A. Jabir bin Hayyun wafat pada tahun 778 Masehi, kemudian B. Hurain bin Ishaq 810 hingga 878 Masehi, kemudian C. Tabib bin Qurra pada tahun 836 hingga 901 Masehi, dan D. Ar-Razi atau Razes yaitu pada tahun 809 hingga 873 Masehi. Kemudian yang ketiga ada bidang matematika, yaitu Umar Al-Farukan dan Al-Khawarizmi. Kemudian ada bidang astronomi, yang nomor 4 yaitu Al-Farizi adalah pencipta astrolog. Kemudian ada Al-Battani atau Al-Betanius. Kemudian ada Abul Wafa, yang mana beliau adalah orang yang menemukan jalan ketiga dari bulan. Dan ada Al-Farghani atau Al-Farghenius. Kemudian yang kelima ada bidang seni ukir, yaitu adalah Badar dan Tarif pada tahun 961 hingga 976 Masehi. Kemudian yang nomor 6 ada ilmu tafsir, yaitu A. Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian B. Ibnu Athiyah Al-Andalusi wafat pada tahun 147 Hijriah, kemudian C. ada As-Suda Muqatil bin Sulaiman wafat pada tahun 150 Hijriah, dan D. yaitu Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Kemudian juga ada yang ketujuh, ilmu hadis. Siapa beliau? A. Imam Bukhari pada tahun 194 hingga 256 Hijriah, kemudian B. Imam Muslim wafat pada tahun 231 Hijriah,
Kemudian C, Ibnu Majah, wafat pada tahun 273 Hijriah. Kemudian D, Abu Daud, wafat pada tahun 275 Hijriah. Dan E, At-Tirmidzi, dan lain-lain. Tuh. Kemudian poin C, tentang tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang 1, 2, 3, 4, 5 ini, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam ini, saya ingin juga menceritakan bahwa Miqdad bin Amr adalah merupakan seorang ahli filsafat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Miqdad ini merupakan orang yang tergolong dalam sekelompok mu'alaf pertama. Ia menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Bahkan atas kejujurannya tersebut, ia rela disiksa oleh kafir Quraisy. Miqdad ini adalah seorang ahli pikir dan filosof. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW mengangkat ia menjadi amir atau disebut dengan pemimpin di daerahnya. Dan ia menjalankan amanah tersebut dengan tanggung jawab yang baik, sehingga ia mendapat pujian dari orang-orang di daerahnya tersebut. Karena kemuliaan hatinya, ia merasa bahwa pujian itu melenakan dan menganggap jabatan amir atau pemimpin tersebut adalah pengalaman yang pahit. Kemudian, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan amir tersebut. Maka Miqdad merupakan orang yang mempunyai cinta begitu besar terhadap Rasulullah SAW. Hal ini terbukti bahwa ia selalu bertanggung jawab atas amanah yang telah Rasulullah berikan kepadanya. Ia juga melindungi Rasulullah dari bahaya. Misalnya saja, ketika ada sesuatu hal yang mengancam dan membahayakan Rasulullah, maka ia akan bergerak cepat untuk menghentikannya. Dalam hidupnya, Miqdad mempunyai pendirian teguh terhadap Islam. Ia selalu membela agama yang dianutnya tersebut, sehingga tidak heran ia mendapat penghormatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kisah Miqdad. Kita dapat melihat bahwa Miqdad ini merupakan orang yang berilmu, yaitu dalam bidang filsafat. Tentunya masih banyak tokoh-tokoh Islam yang berjasa. Dan berikut di bawah ini yang merupakan tokoh-tokoh atau ilmuwan yang berjasa dalam Islam dan peradaban manusia. Siapa mereka? Yang pertama ada Ibnu Rusy, yaitu pada tahun 520 hingga 595 Hijriah. Ibnu Rusy adalah merupakan ilmuwan fikih, kalam, sastra Arab, kedokteran, matematika, fisika, astronomi, dan filsafat. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusy. Lahir di mana? Lahir di Cordova, Spanyol, pada tahun 520 Hijriah dan meninggal pada tahun 595 Hijriah. Kemudian karya-karya Ibnu Rusy ada kitab Bidayah Al-Mujtahid. Kitab itu yang membahas tentang ilmu fikih. Kemudian ada Kuliah Fitib, buku tentang kedokteran yang dijadikan sebagai pegangan mahasiswa kedokteran di Eropa. Kemudian ada Fasal Al-Maghl Fi Ma Bain Al-Hikmah Wasyari'ah. Menurut Ibnu Rusy, Islam dan filsafat itu tidak bertentangan. Bahkan, ia juga mengajak orang-orang Islam itu untuk mempelajari ilmu filsafat. Nah, itu Ibnu Rusy. Kemudian ada Al-Ghazali, yaitu pada tahun 450 hingga 505 Hijriah. Al-Ghazali ini merupakan ulama besar yang mendapat gelar Hujjatul Islam, yaitu bukti kebenaran Islam. Siapa nama lengkapnya? Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau ini lahir di desa Ghazalah, Tus, Iran, pada tahun 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 505 Hijriah. Beliau ini dididik oleh keluarga dan guru yang zuhud, atau istilahnya apa namanya, hidup sederhana. Sebagai tempat belajarnya, Al-Ghazali memilih madrasah Imam Al-Juwayni. Setelah itu, ketika sakit, beliau berkhulwat atau mengasingkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan selama 10 tahun ia menjalani kehidupan tasawuf di Damaskus, Yerusalem, Madinah, Mekah, dan Tus.
Berikut merupakan jasa-jasa Al-Ghazali terhadap dunia Islam, yaitu pemimpin sekaligus guru besar madrasah Nizamiyah yang ada di Baghdad. Kemudian beliau mendirikan madrasah Ditus yang digunakan untuk para calon ahli fikih. Kemudian menulis berbagai macam buku hingga jumlahnya mencapai sekitar 288 buku yang memuat mengenai tasawuf, teologi, fikih, filsafat, dan logika, dan juga termasuk logika. Bukunya yang paling terkenal itu adalah Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya Ulumuddin yang membahas mengenai masalah-masalah ilmu akidah, akhlak, ibadah, dan tasawuf sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian juga buku Tahafu Al-Falasifah yang artinya tidak konsistennya para filosof. Ini adalah buku Al-Ghazali yang membahas mengenai ilmu filsafat. Itu beliau adalah Al-Ghazali, ulama yang sangat luar biasa yang menjadi panutan manusia zaman sekarang tentang ilmu filsafat. Itu Al-Ghazali. Kemudian ada Al-Hindi, yaitu pada tahun 805 hingga 873 Masehi. Beliau ini merupakan filosof Islam yang satu-satunya berasal dari Arab. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau ini lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan meninggal pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi juga berpendapat bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama Islam karena keduanya ini adalah sama-sama membahas mengenai kebenaran. Al-Kindi merupakan salah satu cendekiawan yang produktif. Karya-karyanya yaitu di bidang filsafat, logika, ilmu jiwa, kedokteran, astronomi, matematika, musik, dan politik. Itu adalah Al-Kindi. Kemudian yang nomor 4 adalah Al-Farabi. Al-Farabi ini yaitu pada tahun 872 hingga 950 Masehi. Beliau ini adalah merupakan ilmuwan keturunan Turki yang berjasa di bidang ilmu pengetahuan. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Ulzak Al-Farabi. Beliau ini lahir di Farabi pada tahun 872 Masehi. Kemudian apa namanya, beliau ini meninggal pada tahun 950 Masehi, itu di Damsyik. Bidang ilmu pengetahuan yang beliau tekuni yaitu ilmu logika, ilmu alam, metafisika, musik, astronomi, teologi, dan kemiliteran. Karya ilmiah Al-Farabi yang terkenal adalah Ar-Rayu Ahlul Madinah Wal Fadilah. Ar-Rayu Ahlul Madinah Wal Fadilah, pemikiran mengenai penduduk negara utama. Itu Al-Farabi. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh-tokoh yang ada pada masa kejayaan Islam itu ada Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina yaitu pada tahun 980 hingga 1037 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau ini lahir di desa Afsana dekat dengan Bukhara pada tahun 980 Masehi dan meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamazan. Beliau telah mempelajari bahasa Arab, fisika, geometri, ilmu hukum Islam, ilmu teologi Islam, logika, dan ilmu kedokteran. Nah, beliau ini ketika usia 17 tahun, beliau begitu terkenal dan sering diminta untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. 200 lebih buku telah beliau tulis dan karyanya yang terkenal yaitu buku tentang ensiklopedia kedokteran Al-Qanun Fitib dan ensiklopedia tentang ilmu pengetahuan dan filsafat Asy-Syifa, yaitu penyembuh. Jadi peserta didikku yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah, yang sangat saya banggakan bahwa sebagai umat Islam tentunya perlu mempelajari mengenai agama kita itu sendiri. Oleh karena itu maka
mari kita betul-betul pahami, kita betul pelajari, khususnya dalam sejarah Islam itu sendiri. Dengan demikian, ketika kita dapat mempelajari, baik itu dari segi sejarah dan tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam peradaban, maka kita insya Allah akan termotivasi untuk menjadi pribadi yang terus maju dan tidak pantang menyerah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin itu pembahasan tentang peradaban Islam di masa kejayaan. Mudah-mudahan dengan kita memahami daripada materi ini memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi pribadi yang terus maju dan tidak pantang menyerah, dan sebisanya kita harus bisa memberikan kontribusi kepada agama kita, agama Islam tercinta ini. Baik, akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.